Kali ini untuk pengujian inverter 24 volt 1800 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya 43013846 3. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih uji beban menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya uji shot di sini. Kemudian untuk yang pertama saya nyalakan inverternya di sini. Untuk tampilan display-nya ini kemudian untuk yang selanjutnya untuk yang pertama kali akan saya kasih uji menggunakan beban pemanas ini. Di sini saya nyalakan semua. Di sini bebannya dia kebaca 1300 watt ini ya, bisa dilihat di sini 1300. Kemudian saya matikan di sini, saya rubah menggunakan kompor listrik ya. Di sini saya nyalakan dulu. Kemudian di sini dia kebaca 1700 watt ini ya. Kemudian akan saya tambah di sini. Di sini dia udah 1800 watt ini, bisa dilihat. Kemudian saya matikan, saya rubah sini. Ya, di sini dia udah sampai 2000 watt ini ya. Banyak ini. Kemudian dia akan posisi mati karena dia kelebihan beban. Kemudian untuk kode errornya di tampilan LCD ada kode E12 ya. Ini dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot di sini. Saya nyalakan, kemudian saya shotkan menggunakan obeng ini ya untuk pengujian shot. Untuk uji shot di tampilan LCD ada kode error E11, kemudian dia posisi mati, bayarnya berbunyi, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.